Jadi sejauh apa sih dekatnya, pas itu suka nginep atau gimana teman? Iya, dia suka gitu, sama kayak anak sendiri aja udah nggak ada. Maksudnya, dari anak-anak mbak kan, khususnya yang perempuan-perempuan ini ya, kan banyak yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga itu. Ada nggak sih syarat khusus dari calon pria itu harus kayak gimana? Masih nasehat saya aja kan dulu pernah gagal gitu. Ya memang harus sabar sih dalam menghadapi adaptasi berumah tangga itu memang harus sabar. Kan sudah berapa puluh tahun di dunia dangdut kan. Sekarang itu all of FOR pernah gak sih berapa ribu orang yang pernah nonton Mama Es nyanyi? Banyak lah, banyak. Jadi kalau kita nyanyi konser ada yang nonton kan seneng. Kalau sepi kan nggak inilah, beda lah gitu. Tapi dengan banyaknya puluh ribuan orang, pernah nggak ada momen kayak pas itu ada yang pingsan atau yang banyak. Itu mah hal yang sebenarnya mah ya dianggap biasa, yang nggak biasa dianggap nggak biasa, tapi ada gitu. Pernah ada momen gak pas lagi nyanyi, terus ada fans yang kayak fanatik banget pengen ketemu Mama Is, tuh ngapain kira-kira? Sering lah, kadang-kadang mereka ya gitu lah. Padahal udah ada barikade, udah ada apa, mereka berusaha nerobos kayak gitu-gitu. Sebenarnya mah kasihan, akhirnya malah jadinya diapa-apain sama security kan. Tapi dengan nantinya kira-kira mau punya konser sendiri gak sih Mama Is? Aku tuh antara pengen sama enggak ya, karena kan aku orangnya udah nggak mau yang stres tinggi gitu. Dengan usia yang sekarang udah ngejalanin aja gitu. Kayak kalau konser sendiri tuh kayaknya stres banget, ngapalin berapa lagu, harus ada konsep apa segala macam. Jadi udahlah, ngalir aja lah gue mah. Udah ya.